Hai semuanya, kali ini aku bikin brow box atau brownies box yang sekarang ini lagi viral banget. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan browniesnya, di sini aku udah siapkan 140 gram coklat batang. Sebaiknya coklatnya diiris kasar dulu seperti ini agar coklatnya cepat meleleh saat dimasak. Kemudian margarin 65 gram. Ini aku udah panaskan air di atas teflon, kemudian tim margarin dan coklat sampai mencair sambil diaduk biar cepat. Kalau udah mencair seperti ini, segera diangkat. Untuk adonan browniesnya, ini aku udah siapkan 2 butir telur. Kemudian 150 gram gula pasir yang sudah dihaluskan. Lalu ini dikocok sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, masukkan margarin dan coklat yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Siapkan saringan lalu ayak tepung terigu agar hasilnya lebih halus. Kemudian coklat bubuk sebanyak 35 gram. Dan terakhir 5 gram baking powder. Lalu aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Untuk adonannya memang sangat kental seperti ini dan terasa sedikit berat. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 22 x 22 yang sudah dioles dengan margarin dan dialas dengan kertas roti, kemudian dioles lagi dengan margarin. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang dan ratakan atasnya menggunakan spatula. Selanjutnya adonan siap dipanggang. Ini ovennya udah dipanaskan 15 menit yang lalu menggunakan api sedang. Letakkan brownies di rak bawah dan oven selama kurang lebih 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit browniesnya udah matang dan langsung aja keluarkan dari oven. Nah, ini dia browniesnya udah matang dan tadi udah didinginkan juga. Sekarang mau aku potong-potong jadi 36 bagian. Setelah browniesnya dipotong-potong, sekarang kita buat coklat lumernya. Di sini aku udah siapkan 250 ml susu cair full cream, lalu masukkan ke dalam panci. Kemudian 10 gram tepung maizena. Coklat bubuk sebanyak 11 gram.
Kemudian 100 ml kental manis. Selanjutnya, masak menggunakan api kecil dan sambil diaduk-aduk agar tidak mudah gosong. Nah, ini dimasak sampai meletup-letup, lalu matikan kompornya. Selanjutnya, masukkan 100 gram coklat batang, margarin sebanyak 25 gram. Selanjutnya, aduk sampai coklat dan margarin meleleh. Tapi di sini aku mohon maaf banget saat memasukkan coklat dan margarinnya nggak kerekam. Setelah coklatnya meleleh, angkat dan sisihkan. Selanjutnya masukkan potongan brownies ke dalam box. Satu box ini aku isi dengan 9 potongan brownies. Kemudian siram dengan coklat lumernya. Satu resep ini bisa jadi 4 box ya, dan cocok banget buat kalian yang mau jualan. Lalu untuk toppingnya, tambahkan parutan keju di atasnya. Brownies box coklat lumer ini rasanya enak banget. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih.